Seorang warga di Kota Jambi mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Palmerah II terkait penanganan anaknya yang menderita penyakit tuberkulosis atau TBC sejak November 2021 lalu. MA selaku orang tua dari DS yang menderita penyakit tuberkulosis ini menceritakan tentang kondisi DS anaknya yang berumur 20 tahun yang berobat di Puskesmas Palmerah II Kota Jambi. Dirinya menjelaskan bahwa awalnya anaknya mendatangi dokter spesialis paru, yang kemudian dari hasil pemeriksaan dokter tersebut menjelaskan bahwa anaknya dinyatakan menderita tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya dokter tersebut merujuk untuk melakukan pengobatan ke puskesmas terdekat dari rumahnya, yakni di Puskesmas Palmerah II. Dari hasil pengobatan TBC selama 6 bulan, dirinya mengungkapkan bahwa salah satu oknum perawat di puskesmas tersebut menyatakan bahwa pengobatan anaknya telah selesai. Namun pada bulan November 2022, dirinya mengungkapkan bahwa anaknya kembali batuk dan kemudian dirinya melakukan pengecekan ke dokter spesialis. Setelah dilakukan pengecekan, dokter menyatakan bahwa DS masih menderita TBC. Selanjutnya dirinya dan anaknya kembali mendatangi puskesmas tersebut untuk pengobatan, akan tetapi oknum perawat tersebut menyatakan bahwa obat TB tersebut kosong. Atas kejadian tersebut dirinya dan keluarga mencoba untuk dilakukan screening TBC, hasilnya dua orang anaknya dan keponakannya dinyatakan positif terinfeksi TBC. Keluhannya itu ya pelayanannya sangat-sangat bagi saya itu memang gak welcome sama sekali. Judes, saya baru lihat namanya perawat judes itu baru itulah. Ketidaktuntasan pengobatan yang dilakukan pertama kali dan akhirnya kita cek lagi ke spesialis. Dari spesialis mengatakan bahwa ini memang belum kelar pengobatannya. Dan itu dianggap bagi mereka apa ya? Kayaknya tuh ya udah, ya harus ngulang lagi gitu. Jadi kayak nggak ada pertanggungjawaban atau misalnya apologis lah ya, terutama dari si perawat ini, yang menurut saya itu benar-benar mengecewakan. Jadi seharusnya setelah pengobatan beberapa bulan itu, seharusnya itu kan harus ada pengecekan lagi di akhir. Tapi menurut anak saya, setelah saya tanya, itu tidak ada. Tidak ada dilakukan pengecekan lagi di akhir, itu tidak ada. Dirujuk ke dokter spesialis pun tidak ada. Langsung dinyatakan sembuh sama perawat? Langsung dinyatakan sembuh. Akibat itu dampaknya apa? Dampaknya akhirnya ngulang lagi. Jadi sekarang dia harus harus ngikutin untuk pengobatan selanjutnya. Nah itu lebih panjang lagi dari yang pertama. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana usai mendapatkan laporan tersebut menyatakan akan menindaklanjuti dan akan memberikan sanksi terhadap puskesmas tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, ada keluhan di sini, ini menjadi bahan masukan. Saya akan menindaklanjuti melalui kesehatan untuk memberikan pembinaan, ya. Dilihat tingkat-tingkat pelanggaran kalau memang perlu diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, yang penting ada bukti, kemudian juga tujuannya adalah untuk memperbaiki. Sandi, JEK TV, melaporkan.